Hai, nama saya Oki. Saya Mawardi. Nama saya Bahrudin. Hai, saya Christian di tim Solusi. Kami dari SMK Negeri 2 Surakarta. Kekhawatiran akan masa depan sudah menyebar luas di kalangan para remaja yang beranjak ke usia dewasa. Tidak tahu harus jalan kemana, tak bisa dipungkiri di era modern yang kita disuguhkan pada banyak pilihan justru menjadi bumerang pada diri kita sendiri. Kita menghabiskan banyak waktu untuk berpikir sebenarnya passion kita itu apa sih? Oleh karena itu, Soluset hadir untuk menjawab kekhawatiran besar di hati kecilmu. Soluset merupakan platform sosial diskusi yang berfokus pada growth mindset. Kami bisa menyihir kehidupan kamu menjadi jauh lebih produktif. Lewat apa? Melalui fitur utama kami yang bernama kategori. Kedengarannya biasa aja ya, tapi pemilihan topik dalam kategori ini kami tentukan berdasarkan riset yang telah kami lakukan. Berikut adalah salah satu curhatan dari teman kami yang jauh di Makassar. Awalnya suka buka sosmed, cuma nyari tutur singkat sama chattingan doang. Tapi jadi suka ke distract sama bos lain yang bikin ketagihan dan bisa ngabisin waktu seharian alias jadi datengin kebiasaan non-produktif gitu. Khawatir-khawatir gimana gitu, padahal udah mau lulus sekolah. Letak masalah Lim berhubungan dengan produktivitas. Pernah gak sih kalian udah mengatur jadwal hari ini mau ngapain, di jam segini sampai jam segini mau ngapain, tapi malah buyar gara-gara kedistract sama hal lain yang justru cuma memanjakan mata kalian saja? Dari problem tersebut, kami meluncurkan 3 kategori andalan yang saling berhubungan satu sama lain. Kami menyebutnya sebagai Big 3, yang terdiri dari Life Habit, Gig Economy, dan Money Knowledge. Kamu akan diajak untuk menikmati topik yang akan melatih produktivitas kamu. Hal ini bisa kamu jumpai di kategori Life Habits. Goals kami untuk kategori Life Habits adalah di mana kamu berhasil menemukan siapa jati diri kamu sekaligus passion kamu juga. Kalau udah kenal dengan diri kita sendiri, udah kenal dengan passionnya, tentunya kita perlu upaya untuk menseriuskan hal tersebut. Gak jauh-jauh kita mengambil topik Gig Economy. Istilah gig economy berkaitan erat dengan freelancer. Kategori terakhir yang tak kalah penting adalah money knowledge. Selain mendapatkan uang, tentu mengatur keuangan juga merupakan salah satu problem terbesar untuk diatasi setiap orang. Minimal dari hasil freelance yang tadi. Mulai dari sikap kita terhadap uang, sampai ke ranah investasi. Untuk mengantisipasi risiko pada topik investasi, tentunya kita merekomendasikan informasi berupa reksadana untuk kamu pelajari. Gak cuman itu, kami juga punya fitur utama yang bernama forum. Melalui forum, kita bisa berdiskusi dengan pengguna lain yang sedang berada di topik yang sama. Saling tukar pikiran dengan beda kepala tentunya suatu hal yang sangat menyenangkan. Dan berikut adalah demo aplikasi Solusite. Dalam proses pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan tool seperti JavaScript, HTML, React.js, dan CSS. Selamat datang di Solusite, kami merupakan platform media informasi sekaligus diskusi berbasis artikel maupun berita, dengan fokus topik pada perkembangan pola pikir dan produktivitas anak muda. Di tampilan awal, pengguna baru akan disambut dengan banner yang memberi gambaran dari tema aplikasi kami, yaitu sosial. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke menu login. Setelah login, di menu utama kami yaitu news, kita akan disajikan berbagai topik menarik dari beragam artikel yang masih asik untuk kita bahas. Jika kalian tertarik untuk membahas salah satu topiknya, kami menyediakan menu forum sebagai acuan kalian membuka pembicaraan maupun ikut serta dalam forum diskusi di topik tersebut. Kami juga memiliki fitur andalan yaitu kategori. Kami memberikan 3 pilihan kategori yang saling berhubungan. Isi dari setiap kategori pun kami filter berdasarkan perkembangan zaman sehingga tetap nyaman untuk terus dinikmati pengguna. Kategori pertama adalah Gig Economy. Sedangkan di kategori Life Habit lebih condong kepada merubah kebiasaan kita menjadi lebih produktif di banding sebelumnya. Kategori terakhir yang juga penting adalah money knowledge atau pengetahuan tentang uang. Selain itu, ada fitur messenger bagi kalian yang mungkin mendapat rekan diskusi empat mata yang seirama dengan minat kalian. Jika kalian mungkin menggunakan handphone atau komputer milik teman kalian, kalian bisa menemukan pilihan logout pada menu profil di kanan atas. Solusite juga bisa kalian akses pada perangkat mobile kalian loh. Terima kasih telah menyaksikan demo kami.